Hello, wahai peminat bulan. Ya, dah tengok cerita bulan Live Action? Apa khabar? Dah tengok cerita bulan Live Action ke belum? Live Action ni banyak series dia dah dibuat. Maksudnya, dah banyak channel ni dia dah bahas. Ya. Tapi ramai juga yang sibuk sebang pasal bulan ni. Sequel kedua bulan tak dibuat-buat lagi. Memanglah sequel kedua dia tak buat lagi sebab belum siap. Ya, sebab masalah COVID-19, yang masalah pelakon ni akan pindah ke, katanya dapat tawaran berlakon di Disney Universe katanya. Tak tahulah betul ke tak khabar gitu. Saya tak tahu Disney tu ada pelakon daripada China, ada karakter daripada China ke tak. Okey, siapa yang tahu sila saja komen kat bahagian bawah. Untuk cerita bulan yang kedua ni, tak tahulah betul ke tak dia akan dibuat live action. Sebab ceritanya memang bagus. Cuba pasangan bercinta dia saja tak ada. Ya, tak tahulah. Katanya mereka akan ubah sikit macam cinta segitiga ataupun apa entah. Kawan dia akan, kekasih dia akan kembali muncul. Kawan dia, mula-mula kawan tapi lepas tu bercinta. Sama juga macam animasinya. Mula-mula dari ketua, sekarang dari teman lelaki pula. Macam itulah kisahnya. Yang ramai juga yang mengharapkan naga yang dari pelawak tu akan muncul dari karakter ni. Dua karakter ni, naga dengan belalang, maksudnya cekerik. Cekerik dua karakter tu, naga itu akan berubah menjadi manusia. Yang cekerik tu pula akan berubah jadi manusia. Ya, cekerik yang boleh berubah, cekerik bertuah yang boleh bertukar dari manusia, naga penjaga yang boleh bertukar dari manusia. Ya, dua karakter tu akan diubah jadi manusia. Tak tahulah kenapa dua karakter tu akan diubah jadi manusia. Semoga itu akan terjadilah dalam cerita Disney. Untuk nak cakap pasal karakter CGI haiwan memang mahal. Jadi terpaksa kita ubah sikit karakter tu jadi manusia untuk bagi berbeza dengan ceritanya. Okey, itu saya cakap pasal cerita bulan ni. Semoga cerita live action bulan ni cepat-cepat dibuat sequel kedua. Ya pun tak tahulah bila sequel kedua dia akan dibuat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.